Beginilah seteru Iwe dan Teo, mantan rekanan maling sesaat setelah ditangkap petugas Polsekta Samarinda Seberang atas kasus pencurian di sebuah rumah di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, minggu lalu. Teo marah kepada Iwe yang membohonginya tentang bagi hasil pencurian. Setelah beraksi, Iwe langsung kabur sendiri dengan hasil curian. Karena jengkel, Teo akhirnya memberitahukan persembunyian rekannya kepada petugas. Dari pencurian ini, kedua tersangka sebelumnya berhasil mendapat uang tunai, telepon genggam, serta sejumlah barang berharga.